Oke, kita ambil buruannya. Burung puyuh. Posisi tadi berdiri ya, cukup susah. Hit. Mantap. Tepat titik vital. Kenapanya demi dekil, larasnya sudut peredam R10, mounting kamera samping by sniper ngapak, akurasi mantap. Oke, ketemu saudara. Ini tadi dapat satu ya, yang sempat nggak ketemu. Akhirnya terlihat di sini dia. Tunggu. Wah, mantap. Wow, kena bagian dadanya, luar biasa perkenaannya ya. Mantap. Demi dekil, laras loop. Ya, burung puyuhnya kena satu lagi. Ini jarak dekat guys, cuma sekitar 6 meter. Dekat sekali. Dari situ gubuk. Mantap lah ya, pada kuda 1050 fps. Buat nembak jarak dekat. Iya. Mantap perkenaannya. Ya, yeah, dapat 2. Senapannya Mauser.
Oke, mari kita ambil buruannya. Posisi saya tadi nembaknya di gubuk ya. Tadi burung puyuh jarak sekitar 45 meter. Sudah mulai panas. Tinggal nunggu tekukurnya. Pada turun atau enggak. Ini senapannya menggunakan Mauser. Untuk larasnya sudah di upgrade H2S. Mimisnya menggunakan Barakuda Match. Tadi ada di sekitar sini. Mana ya? Posisi tadi saya nembak di gubuk itu harusnya ada di sini ini. Oh, ini dia. Oke. Burung puyuhnya tadi bagian atas ya. Nah, ini dia. Pas sekali ini di sini ya. Tepat titik vitalnya. Senapannya Mauser OD28 laras H2S peredam super senyap R10. Saya posisi nembak di sana, akurasinya mantap ya, 45 meter.